Lima negara ini ternyata tidak memiliki satupun masjid di wilayahnya. Masjid menjadi tempat ibadah yang sangat penting bagi umat Islam. Selain itu, masjid juga jadi bagian tempat bersejarah dan ada hubungannya dengan pembangunan peradaban di setiap negara, sekalipun di negara mayoritas non-muslim. 1. Monaco. Negara yang tidak memiliki masjid di wilayahnya yang pertama adalah Monaco. Jika dilihat dari susunan peta, Monaco ini termasuk negara terkecil di dunia, sebuah negara kota berdaulat yang terletak di Côte d'Azur di Eropa Barat. 2. Vatikan. Selanjutnya adalah Vatikan. Negara terkecil di dunia ini juga tidak memiliki masjid di dalamnya loh. Selain dengan alasan luas wilayah negaranya sangatlah kecil, mayoritas masyarakat Vatikan adalah Katolik. 3. Uruguay. Kemudian ada Uruguay, negara yang tidak memiliki masjid di wilayahnya. Bahkan musala terkecil pun tidak akan ditemukan di sini. Lokasinya terletak di Tenggara Amerika Selatan dan negara ini memang tidak ada penduduk Muslim di dalamnya. 4. Estonia. Negara ini terletak di timur laut Eropa dan berbatasan dengan Laut Baltik antara Swedia dan Rusia. Estonia merupakan salah satu negara Eropa dengan populasi Muslim terkecil. Tak heran jika Anda tidak akan menemukan satupun masjid berdiri di sana. 5. Slovakia. Terakhir adalah Slovakia yang merupakan negara pegunungan yang terkurung daratan di Eropa Tengah, berbatasan dengan Polandia di utara, Hongaria di selatan, Ukraina di timur, Austria di barat daya, dan Republik Ceko di barat. Itulah 5 negara yang ternyata tidak memiliki satupun masjid di wilayahnya. Demikian informasi yang telah dirangkum Info Dunia. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian ya.